Yang dikatakan firman itu benar. Lah, bumi sudah bersabda, tanah sudah bersabda, laut sudah bersabda. Jadi saudara-saudara, lihat di Bengkulu, Aceh, Lombok dan lain-lainnya. Di mana-mana sudah ada bencana. Karena mereka menghujat Yesus. Jadi saudara, bertobat. Karena kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, semakin singkat. Kedatangan Yesus seperti pencuri yang diam-diam.